Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Shadaqa wa'dahu. Wa nasara 'abdahu. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita berada di dalam hari yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Dialah Allah Rabb yang memberikan segalanya untuk kita, menghamparkan segala nikmat-Nya untuk dapat kita menjalani episode hidup sebagai manusia. Dengan harapan karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan menjadi sarana di dalam rangka mendekat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Syekh Abu Hazim rahimahullah, "Kullu ni'matin la yukarrihu ila Allah 'azza wa jalla fa hiya al-bariyah." Setiap nikmat yang tidak digunakan di dalam rangka mendekat kepada Allah, maka itu hanya akan menjadi musibah. Maka kita berharap di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini, di yaumul aidil adha, Allah limpahkan nikmat iman wal Islam, kehidupan dan usia serta segala atribut kehidupan dunia yang Allah izinkan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam rangka hanya ingin mendapatkan ridho dan cinta ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan mudah-mudahan
kita termasuk di antara umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'ad, khatib berwasiat terlebih dahulu bagi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah melalui mimbar salat Idul Adha ini kita perbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bekal iman dan ketakwaan itu sajalah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah, berhasil di dalam kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat kita kelak. Tanpa iman dan ketakwaan, betapapun mulia kita di dalam pandangan manusia yang lainnya, tapi boleh jadi hal itu tidaklah menjadi sebuah kebaikan, kecuali justru bisa menjadi di antara sebuah petaka yang Allah hadirkan. Maka kita berharap bekal keimanan dan ketakwaan itu Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hari Idul Adha yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha yang kita rayakan hari ini tidaklah terlepas dari napak tilas salah seorang hamba Allah yang begitu mulia dan diabadikan di dalam Al-Qur'an lebih daripada 60 ayat. Bahkan ada satu surah yang itu kemudian dinisbatkan ataupun diberikan namanya sebagai di antara satu nama surah di antara 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dialah nabi kita, yakni daripada Abul Anbiya yang kita yakini sebagai bapaknya para nabi dan para rasul, dialah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Maka di dalam kesempatan ini kita ingin mengambil pelajaran tentang bagaimanakah pembelajaran kehidupan yang luar biasa daripada sosok Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Oleh karenanya, setidaknya di dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sedikitnya 3 poin pembelajaran kehidupan yang luar biasa daripada semangat keberhasilan daripada Nabiullah Ibrahim alaihis salam yang sangat bermakna dan menjadi teladan di dalam kehidupan hari ini di tengah kondisi yang penuh fitnah berada di ujung ataupun di akhir zaman. Melalui perjalanan keberhasilan hidupnya, Nabiullah Ibrahim alaihis salam telah mengajarkan kepada kita di antara sunnatullah yang menjadi hukum sejarah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa ammama yanfa'un nas. Fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amsal. Adapun buih itu pasti akan pergi sia-sia. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan bertahan di atas muka bumi. Demikianlah Allah membuat daripada perumpamaan-perumpamaan. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 poin pembelajaran yang kita ingin ambil daripada pembelajaran kehidupan yang luar biasa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah spirit of surrender, atau yang kita sebut dengan ar-ruh taslim, semangat di dalam rangka berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berserah adalah manusia yang melepaskan dirinya daripada dominasi manusia yang lain, yang membebaskan dirinya daripada penghambaan kepada selain Allah, serta mengembalikan penghambaannya hanya dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana figur keteladanan itu kita dapatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Maka dari titik ini kita semakin teguh bahwa kadar dan tingkat kemuliaan seorang hamba yang berserah adalah pada saat hamba tersebut
mampu untuk tunduk patuh kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Tuhannya telah berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Maka begitu pula lah yang juga terjadi di dalam episode generasi setelahnya, yakni para sahabat ridwanullah ajma'in, ketika mereka berada di dalam perang Ahzab, ketika janji Allah dan Rasulnya terbentang di depan mata, maka bertambahlah daripada keimanan dan berserah kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22, "Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa salaka Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali daripada iman dan ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita dapat mempraktikkan semangat keberserahan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada langkah indah di dalam berserah dengan metode taslim. T-A-S-L-I-M. T-nya adalah terima dengan ridho segala takdirnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man radiya falahu ridho." Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho dengan kehidupannya. A-nya adalah akui kebesarannya. Sebaliknya, akuilah kelemahan diri. Karena kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Apapun yang hari ini Allah titipkan kepada kita, hakikatnya adalah merupakan amanah dan bukan semata menjadi hak milik daripada kita. Maka ketika kita mengakui kebesaran Allah, maka segala bentuk perintah-perintah Allah, maka tentu akan dijalankan di dalam kehidupannya. S adalah serahkan urusan hanya padanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia berserah, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan apa yang menjadi daripada kebutuhannya. L-nya adalah lepaskan kemelekatan dunia. Sulit bagi seorang hamba untuk dapat berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kemudian dunia itu melekat pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, di antara kesempurnaan dan afdhaliyah daripada salat Idul Adha adalah kemudian setelah sholat dan mengikuti daripada khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Jangan sampai karena semata urusan dunia kita kemudian mengalahkan daripada urusan keutamaan di hari di mana Allah mencintai segala kebaikan amal saleh yang dilakukan seorang hambanya di hari raya tersebut. Ikhlas mengabdi kepada Allah, karena ketulusan adalah kunci. Manakala kita melakukan amalia ibadah apapun tanpa kemudian tulus semata hanya kepada Allah, maka niscaya itu tidak akan menjadi apa-apa. Syekh Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, betapa banyak orang yang melakukan amal-amal yang besar ternyata tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena niatnya bukanlah semata tulus karena Allah. Tapi sebaliknya ada orang yang melakukan daripada kebaikan-kebaikan walaupun terlihat kecil di pandangan manusia yang lain, tapi karena niatnya yang tulus ikhlas karena Allah, maka memiliki nilai yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan huruf M-nya adalah menebarkan manfaat seluas-luasnya. Karena hidup bukanlah sekedar mengumpul-ngumpulkan. Because our life is not just about our accumulation, but our life is our contribution. Hidup ini bukan cuma sekedar tentang ngumpul-ngumpulin banyaknya harta kita, banyaknya daripada aset yang kita miliki, tapi bagaimana dengan apa yang telah Allah hadirkan bisa menjadi wasilah kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Oleh karenanya, manusia yang berserah adalah mereka yang berani tidak taat kepada manusia saat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang berserah, hatinya terbebas daripada cinta harta, sanggup mengendalikan hawa nafsunya untuk mengikuti SOP yang sesuai diajarkan oleh Nabi SAW.
Itulah manusia yang berserah sebenarnya. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya telah mengajarkan arti berserah dengan sebenar-benarnya, yaitu ketika memiliki ketaatan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah spirit of sacrifice, ar-ruhut tadhiyah, semangat pengorbanan. Hari ini kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud kesyukuran atas nikmat Allah yang tidak terhingga. Sehingga ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ibadah kurban adalah satu ritualitas agama yang dimensi sosialnya sangat kental. Dengan berkorban, maka seorang muslim merasakan dirinya dekat dengan Allah dan dekat dengan sesamanya. Dan ketika seorang hamba Allah berkorban, menyembelih kurbannya, maka ia memaknai inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku termasuk di dalamnya kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi di dalam pembelajaran kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita mengorbankan dari apa yang paling dicintai. Sebagaimana kita mendapatkan fragmen di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 110. Kita mendapati bagaimana Nabi Ibrahim amat menantikan memiliki keturunan yang saleh hingga beliau berdoa Rabbi habli minas salihin, hingga sampai usia 86 tahun barulah Allah izinkan untuk kemudian dikaruniakan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam melalui jalur daripada Bunda Hajar. Namun barulah kemudian memiliki anak, namun Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam menghijrahkan, membawa daripada Bunda Hajar dan Nabi Ismail dari Hebron menuju Makkah. Dan kemudian setelah itu ditinggalkan. Setelah kemudian sampai pada usia yang sanggup, sebagaimana difirmankan di dalam ayat ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggupnya berusaha bersama-sama dengan Ibrahim, maka di dalam beberapa kitab tafsir dimaknai bahwa usia daripada Nabi Ismail saat itu 13 tahun. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian bermimpi di tanggal 8 Zulhijjah yang kemudian kita sebut dengan sebagai Yaumut Tarwiyah, maka saat itulah kemudian Nabi Ibrahim di tanggal 9 beliau stop and think. Dia berhenti dan kemudian merenungkan, kalau memang ini perintah Allah, maka ia akan melaksanakan. Karena di dalam mimpinya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk merangka menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Namun ketika kemudian Ibrahim alaihissalam berada di Yaum Arafah yang bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah, dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Dia telah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya adalah konsekuensi keberserahan adalah pembuktian cinta dengan pengorbanan. Maka saat itulah kemudian Nabi Ibrahim pun mendatangi Ismail alaihissalam seraya kemudian berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ini adalah sebuah kata-kata yang luar biasa dari seorang ayah teladan, dari seorang manusia mulia yang begitu membuka ruang demokratis antara seorang ayah dengan anak, membangun dialogis yang terbuka dan mengedepankan kedewasaan daripada seorang anak. Karena betapa tidak hari ini banyak orang-orang tua, khususnya seorang ayah, yang tidak hadir di tengah keluarganya. Sehingga bahkan negeri yang mayoritas umat Islam ini disebut sebagai fatherless country, sebagai negeri yang kehilangan figur ayah. Mungkin ayah ada, tapi sekedar untuk memenuhi apa yang ia inginkan dari sisi materi. Tapi ayah tidak hadir pada saat kemudian anaknya tumbuh besar. Ayahnya tidak hadir ketika dia di dalam rangka beribadah dan dia di dalam rangka mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika di dalam pembelajaran Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim tidak bertemu setiap saat, tapi ada quality time yang luar biasa. Bonding yang kuat antara seorang ayah dan anak, dan itu dibuktikan dengan kalimat yang begitu lapang, hadir dari seorang ayah yang teladan. Dan menariknya, Nabi Allah Ismail alaihissalam pun menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka kemudian Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'allah engkau akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah jawaban daripada anak-anak yang luar biasa. Dan hari ini kita merindukan bahwa kita bisa kelak Allah hadirkan generasi-generasi seperti Ismail alaihissalam, anak-anak yang tumbuh di dalam ketaatan dan ketauhidan kepada Allah, yang memiliki ketaatan dalam segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hari ini kita dihadapkan bagaimana negeri kita yang hari ini didominasi oleh anak-anak generasi Z atau yang kita kenal dengan Gen Z, Gen Alpha. Tapi ternyata prestasi-prestasi negatifnya lebih sering terdengar daripada prestasi-prestasi positifnya. Judi online, daripada kemudian menggunakan banyak konten dan lain sebagainya, belum lagi kenakalan-kenakalan remaja yang hari ini muncul menjadi pengingatan dan alarm bagi setiap ayah, bagi setiap keluarga, agar kemudian kita mengambil prototipe teladanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karenanya, di dalam peristiwa ini dilanjutkan di dalam ayat-ayat berikutnya, Allah pun menerima daripada korban Ibrahim alaihissalam dan digantikan dengan seekor kibas, yang dalam riwayat lain ini adalah kibas yang merupakan daripada pengorbanan Habil, putra Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan ini yang kemudian diteladani oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini di dalam rangka melaksanakan ibadah kurban. Dan oleh karenanya, esensi ibadah kurban hakikatnya bukan tentang sekedar besar atau tidaknya, bukan sekedar banyak atau sedikitnya, tapi tentang kadar cinta yang sedang kita korbankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita-kita ini adalah Ibrahim, sementara Ismail kita adalah harta, Ismail kita adalah keluarga, Ismail kita adalah pekerjaan, Ismail kita adalah status sosial, Ismail kita adalah segala hal-hal yang itu terlekat dengan atribut-atribut dunia di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berkorban, hakikatnya kita sedang menyembelih sifat kebinatangan kita. Hakikatnya kita sedang mengikuti teladan Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita sedang menyembelih Ismail-Ismail yang ada di dalam hati dan diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah kita kepada poin pembelajaran yang terakhir. Setelah daripada ar-ruhut taslim, ar-ruhut tadhiyah, maka yang terakhir adalah ar-ruhul jamaah, spirit of unity, semangat daripada persatuan. Karena selain kurban yang dilakukan, amaliyah ibadah haji adalah merupakan simbol dan lambang pemersatu umat yang sangat ideal di tengah persatuan umat yang semakin rapuh dan pudar sekarang ini. Umat sangat mudah dipecah belah dengan pancingan ekonomi, politik, dan sosial. Terasa bahwa umat harus kembali memahami eksistensi dan jati diri mereka. Inilah momentum yang tepat di dalam rangka menata kembali persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh umat Islam. Dimulai dari wahdatul aqidah, kesatuan ideologi, wahdatul harakah, kesatuan gerak dan aktivitas, wahdatul syiar, kesatuan syiar, dan wahdatul ghayah, kesatuan cita-cita dan tujuan. Betapa perjalanan ibadah haji banyak memberikan pelajaran bagi cita-cita di dalam rangka membangun persatuan di tengah umat. Oleh karenanya, Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah menuturkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang syarat dengan simbol-simbol kerohanian yang akan menghantarkan seorang muslim mengenali dirinya. Apabila dia mengerjakannya dengan baik dan benar, maka ia akan memasuki lingkungan Allah dan mengenal Tuhannya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada alasan, tidak ada balasan baginya kecuali daripada syurga. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma birruhu?" Apa yang dimaksud dengan mabrur itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau memberikan makan, artinya apa? Berbuat baik kepada sesama,
Karena hakikatnya haji bukanlah prestis individu, tapi haji adalah prestis seorang hamba di hadapan Allah. Dan pembuktiannya bahkan disebutkan oleh para ulama yang lain. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa di antara dampak haji yang mabrur pada diri seseorang adalah sepeninggal dia melaksanakan ibadah haji, dia memiliki kondisi zuhud terhadap kehidupan dunia dan amat sangat rindu dengan kehidupan akhirat. Maka oleh karenanya it'amut ta'am, bahkan ini pun juga menjadi sarana di dalam rangka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Watibul kalam, berkata-kata yang baik. Karena harapannya seorang haji ataupun hajjah yang telah melaksanakan ibadah haji, maka ia menjadi orang-orang yang berperilaku lebih baik, berkarakter lebih baik, memiliki kepedulian yang lebih baik, dan dia tentunya beribadah yang lebih baik. Maka kita berdoa, berharap kepada Allah, saudara-saudara kita di seluruh dunia yang hampir 5 juta jiwa berkumpul bersama di Padang Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, bergerak menuju Mina, dan kemudian melempar jumrah, dan kemudian kembali ke kota Mekah di dalam mereka melakukan tawaf, kemudian kembali lagi untuk melaksanakan melempar jumrah di dalam 2 hari setidaknya sebelum kembali kemudian di Mekah untuk melanjutkan dengan daripada sa'i dan tahallul setelah kemudian dilanjutkan dengan tawaf. Maka inilah yang kemudian dimaknai haji. Karena haji ini 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Tapi penantiannya bisa jadi 20 tahun. Bisa jadi ada yang langsung berangkat, tapi dengan harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi kalau kita maknai bahwa ini adalah di antara sarana dan formula kesempurnaan iman kita di hadapan Allah, maka ini adalah sesuatu yang akan kita upayakan. Karena hakikatnya adalah merupakan haji di antara yang menyempurnakan daripada keislaman seorang hamba. Mudah-mudahan daripada pemaknaan inilah kita belajar bahwa esensi haji itu adalah tatkala berlangsungkan wukuf di Padang Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Karena di Padang Arafah, apakah dia mengenal dirinya? Apakah dia mengenal Rabbnya? Dia memahami dari mana dia berasal? Sedang apa dia hari ini di sini? Dan akan kemana dia melanjutkan episode kehidupannya? Maka dari situlah dia akan memaknai dirinya adalah minallah lillah ilallah. Dia datang dari Allah, sedang melakukan segala sesuatunya untuk Allah, dan akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji pada tahun ini menjadi haji yang mabrur au mabrurah. Dan bagi kita yang hari ini sudah melakukan haji, semoga Allah pun jadikan kita haji yang mabrur au mabrurah. Dan bagi kita yang belum berangkat, semoga Allah izinkan untuk segera berangkat di tahun-tahun mendatang dengan izin dan caranya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua ibadah yang kita tunaikan tidak lain dan tidak bukan adalah menjadikan diri kita sebagai insan hamba Allah yang muslim, mukmin, muttaqin yang sejati guna menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam rengkuhan ridho dan karunia-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Adha pada hari ini. Semoga poin-poin penting di dalam pembelajaran yang luar biasa dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dapat kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari mulai hari ini. Bagaimana semangat berserah, bagaimana semangat berkorban, bagaimana semangat untuk berjamaah dan bersatu. Maka inilah di antara formula keberhasilan daripada generasi Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi teladan bagi umat bukan hanya pada zamannya, bahkan sampai kepada kita umat yang berada di akhir zaman. Dan marilah kita menengadahkan kedua belah tangan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat hanya kepada-Nya. Semoga doa-doa kita, segala amal saleh kita, kurban kita, Idul Adha kita menjadi amaliyah dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat dan membantu setiap muslim yang sedang berada di dalam kesulitan, termasuk sebagai ujian yang diberikan kepada saudara muslim kita yang berada di luar negeri Indonesia. Ada saudara kita di Palestina, ada saudara kita di belahan bumi lainnya yang boleh jadi hari ini tidak seberuntung dengan kita hari ini. Akhirnya, marilah kita akhiri rangkaian ibadah salat Id kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Sayyiduna Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an bakiyatu sahabat wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa radu'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم عافنا والمسلمين، واكفنا وإياه من شر مصائب الدنيا والدين. Duhai Allah Rabb yang Maha Menatap, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai pembuktian keberhamban kami di hadapanmu ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang mampu berserah dengan sebenar-benarnya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu bilikaik, wa tarda biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik, birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Menatap, maka dengarkanlah segala hajat-hajat yang kami sampaikan semata-mata agar kami menjadi hamba-hambamu yang memiliki kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Berkaca kepada orang-orang terbaik sebelum kami, wabil khusus Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada kakek moyangnya Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadikan keluarga kami sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu melakukan ketaatan dengan sempurna, mampu melakukan pengorbanan dengan pengorbanan yang sebenarnya. Maka mampukan kami ya Allah, tatkala kami sebagai seorang suami berkorban dengan penuh semata niat mengharap ridhamu di dalam mencari nafkah dan menjaga daripada kebaikan yang hadir di tengah keluarga kami. Begitupun tatkala kami menjadi seorang istri, maka jadikanlah kami madrasatul ula terbaik bagi anak-anak kami sebagaimana Bunda Hajar yang telah membesarkan Ismail alaihissalam yang begitu luar biasa. Maka jikalau kami hari ini adalah sebagai anak-anak, mampukan kami menjadi anak-anak yang mampu berbakti dengan baik kepada kedua orang tua kami. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang durhaka kepada ayah dan ibu kami, karena sungguh kami tak mampu pada kalau anak-anak lebih durhaka kepada kami sebagai orang tuanya. Hadirkan generasi anak-anak kami, anak-anak yang soleh saleha, sebagaimana kau hadirkan daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam di tengah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة الصوم عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في أرض الشام وفي كل مكان وفي كل وقت الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاي الله hadirkan semangat keberjamaah di dalam hati kami. Manakala kami berkorban, manakala kami berhaji, hakikatnya kami menyadari kami adalah bagian daripada umat Islam. Maka bukanlah iman yang sempurna manakala apa yang kami lakukan ternyata tidak memperdulikan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami lainnya. Maka salah satunya duhai Rabbi, anugerahkanlah kebaikan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami, khususnya yang berada di Palestina. Mampukan mereka, kuatkan mereka, dan jadikan mereka untuk bisa melalui semua itu dengan kebaikan, pertolongan, dan kemenangan semata darimu duhai Allah. Begitupun ya Allah, jadikanlah negeri kami, negeri yang disebut di dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Engkau hadirkan keberkahan dan bukan menjadi negeri yang penuh dengan kemaksiatan. Karena hanya kepada-Mu lah kami memohon dan hanya kepada-Mu lah kami berharap. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mafhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashhura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur afrijna min adh-dhulumati ila an-nur. Rabbana taqabbal minna inna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربينا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.